Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Garasi Mobil 23 Pontianak. Nah teman-teman, pada pagi hari ini ya, kita akan kembali mereview ya teman-teman. Setelah kemarin kita telah mereview satu unit mobil Mitsubishi Expander ya. Jadi Xenia ini baru sempat kita review ya. Jadi kita sandingkan dengan satu unit mobil Avanza. Ini G manual 2011 ya. Punyanya follower minta bantu jualin ya. Nah, jadi harga Avanza 2011 sama harga Xenia yang KM47.000 ini harganya ini sama. Tinggal teman-teman sendiri yang akan bisa memilih, teman-teman mau yang Avanza atau mau yang Xenia. Yang pasti kondisi Xenia dan kondisi Avanza tetap berbeda ya. Yang di Avanza ini 2011 kilometer 128.000, yang di Xenia ini kilometer asli 48.000. Oke, kita jangan berlama-lama lagi. Kita akan buktikan sama-sama bagaimana penampakan dan kondisinya. Kita akan mulai dulu mereview mobil Avanza G manual 2011 kilometer 128.000. Oke, kita akan mulai dari unit Avanza G manual 2011 ya, kilometer 128.000 ya. Terlihat dari kamera teman-teman ya, fog lampnya masih bening ya, headlampnya sedikit menguning, wajar karena usia ya, usia pemakaian. Ya, ini platnya QM, platnya mutasi ya, ini platnya mutasi tapi plat Pontianak ya. Oke, kita akan mendekat kita akan inspeksi ya. Nah, ini kap mesinnya masih kaleng, semuanya masih persisi semua. Masih persisi semua. Ya. Nah, masih kaleng. Terus bumpernya masih oke ya, velg-velgnya masih oke, bannya sedikit gundul, nanti tinggal teman-teman nego ya. Fender ini sudah pernah dicat. Nah, ini nampak ya. Nah, ini sudah pernah dicat. Terus nah, ini catnya mereka sudah pernah dicat ya. Nah, ini masih asli atasnya nih. Nah, ini sudah catnya sedikit rusak ya, ini nanti mau dibenerin. Cuman kalau teman-teman mau, nah ya, mau kondisi seperti ini tidak masalah, tinggal nanti tinggal nego harga aja ya. Jadi mesti di kerok nih. Nah, nih mesti dibenerin nih kondisi catnya, masih label Toyota. Nah, ini juga sudah pernah disemprot cat, cuman ini masih kaleng semua. Nah, tuh lecet ya. Oke, penampakannya. Nah, tuh ya penampakannya. Oke, pintu belakang bang. Nah, ini kusam juga PR-nya ya. Dan ini juga sudah pernah dicat, cuman nih catnya ini jelek nih, jadi mesti dibenerin nih. Nah, jadi teman-teman nanti bisa hitung-hitung ya, hitung-hitung. Nah, ya. Oke, sudah di body-body. Jadi tadi itu benerinnya 1, 2 lah ya. Nah, bodinya masih kaleng. Tuh. Wah, ini pecah-pecah nih. Pecah-pecah. Bodinya. Bodinya pecah-pecah, jadi mesti dibenerin ya. Nanti teman-teman tinggal nego harga aja. Bodinya masih kaleng, catnya masih asli. Tuh. Ya. Apa ya penampakannya? Tuh. Masih cantik. Oke, kita akan inspeksi, kita akan lihat di bagian dalam kondisinya seperti apa. Nah teman-teman, seperti biasa, ayo bang maju bang ya. Jadi ini mobil Avanza G manual 2011 ya, kilometernya bisa teman-teman lihat di angka 128.000 ya. Treatmentnya sama seperti di Velos yang kemarin ya, tetap. Nah, ini kondisi asli tanpa kilometer settingan ya, di mana kilometer 128.000 ini kulit setirnya tidak melember. Teman-teman putar sekali nih,
dia tidak akan mungkin muter nih, masih keras, masih terik. Nih seperti halnya di Avanza Sayo yang kemarin 2010 yang diambil oleh bapak dari kota Singkawang, kilometer 170.000, 160.000, ya. Dia diputar sekalipun dia tidak melember, ya. Jadi kalau teman-teman dapat mobil kondisi KM-nya di bawah 100.000, setirnya licin, teman-teman putar di ini kulitnya ngikut, mau dia Calya, mau dia Innova, mau dia Avanza, itu sudah pasti kilometernya tidak sinkron, ya. Nah, ini teman-teman lihat, Bang, maju, Bang. Nah, ini dia agak-agak pecah kondisi setirnya. Cuman dia masih kulit-kulit jeruk nih. Nah, ya. Masih kulit-kulit jeruk dan ini pun gantungan olinya pun nih masih sesuai. Nah, ya jadi teman-teman jangan terkecoh ya, ini kondisinya real kilometer 128.000 dari pemilik pertama. Ya, teman-teman lihat, ini masih kulit-kulit jeruk semua ya. Nah, masih rapi ya kondisi penampakannya. Ya. Pioneer, dan ini pun buku-buku servisnya masih ada. Masih lengkap. Nah, ini tuh lengkap semua ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman jangan ragu dan jangan khawatir ya untuk urusan mesin. Nanti kita tinggal inspeksi semuanya rapi. Ayo, Bang, mundur ke belakang, Bang. Kita lihat. Masih rapi. Ya, AC-nya double blower ya. Kalau di Avanza AC-nya double. Ya, tapi kalau dia di sini ya AC-nya enggak ada double. Cuma satu unit AC ya itu udah nembak ke belakang, ya. Nah, ini perampakannya. Oke. Sip, pindah ke belakang, Bang. Memang belum pernah dibuka ya. Belum pernah dibuka. Nah, ya. Dan ini penampakannya. Itu ya. Nah, trim-trimnya, kondisi trim-trimnya ya. Nah, ya. Nah, ini penampakannya ya wajar ya. Sedikit-sedikit kotor wajar karena pemakaian usia. Nah, ini atasnya ya, semuanya masih oke, enggak ada bekas tabrak semua. Ya. Ini kondisinya masih aman semua. Oke, sip. Jadi kita akan lihat, oke, semuanya masih oke. Kita akan lihat di bagian tong tulang bagaimana penampakan. Sip, penampakan. Nah, teman-teman, ayo mari. Kita sudah membuka daripada ruang mesin Avanza G manual 2011 ya. Nah, ya, ini kilometer 128.000 ya. Teman-teman bisa lihat baut kap mesin belum pernah dibuka. Nah, ya. Ini masih ori semua, masih asli. Ya, ini enggak ada bekas-bekas bukaan. Enggak ada bekas-bekas bukaan ya, teman-teman. Nah, tuh masih aman semua. Ya, ini tulang-tulangnya, bullhead-nya nih. Tuh, kondisi mesinnya, ruang-ruang mesinnya kering ya, masih kering semua. Ini radiator nih kalau saya lihat 31 masih asli Denso. Ya, masih asli. Dan ini pun masih ori 2011. Nah, tuh penampakannya tuh. Masih ori 2011, ya. Tuh, di sininya semuanya masih aman ya. Nah, ya, oke, saya akan hidupkan. Kita akan dengari suara mesin mobil ini, ya. Tunggu ya. Mesinnya halus. Ya, oke. Masih halus. Tidak ada bunyi-bunyi apa namanya? Bunyi klek-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 
Ini maskernya semuanya belum pernah bongkar ya teman-teman, belum pernah bongkar. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk di Avanza G Manual 2019 ini. Ya. Kita akan kembali mereview yang di sampingnya. Sip, mantap.
Nah, teman-teman, kita sudah selesai menginspeksi dan mengecek mereview Avanza 2011 kilometer 128.000. Kita akan cek ya, teman-teman. Ini headnya 2011 ya, terlihat headlampnya masih penting semua. Ya, PR-nya ini mesti dicat ya. Dicat, bawahnya masih asli semua, masih bening. Ya. Wajah, ini sambungan bumpernya masih asli nih, teman-teman. Nah, nih. Sambungan bumpernya masih asli semua. Ya, bodinya semua ini masih asli. Nah, ya. Teman-teman, bisa teman-teman lihat masih cantik semua. Dan ini pun Toyota masih lebih Toyota ya. Jadi teman-teman, seninya sama-sama Toyota tuh ya, teman-teman. Tak ada beda. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini pun masih label Toyota nih. Kacanya masih label Toyota. Masih label Toyota. Jadi bisa teman-teman lihat antara Toyota sama Xenia itu sama, mesinnya semuanya itu sama. Ya, ya Bang, ya Bang. Lecet di sini wajar ya, tapi sini masih asli. Kondisi cacatnya masih asli. Ya, stikernya masih nempel. Nah, nih. Dan masih ada label Toyota. Karena dia satu-satu produk ya. Kayu juga ke belakang, ini masih kalian semua, masih asli, masih ada label Toyota, masih sama, tak ada beda, sama semua. Kita akan cek penampakannya ya. Yang pasti beda kondisi setir kilometer 48.000 dengan setir kilometer 128.000 beda. Teman-teman lihat kilometernya masih 48.000 ya. Kulit-kulit setirnya masih berjeruk semua. Nah, ini masih asli. Dan ini masih berjeruk. Nah, ya. Dan teman-teman, Bang, bedanya apa sih Bang Avanza 2011 sama Xenia XT Sporty 2011? Semuanya semua sama, cuma yang membedakan AC ya. Kalau di Xenia AC-nya belum double blower. Ya. Jadi masih single blower. Ya, kalau teman-teman ambil yang warna hitam itu kilometer 128.000, kalau yang ini kilometer masih 48.000 ya. Jadi harganya sama, cuman tetap beda-beda. Nanti tinggal teman-teman ya, beda-bedanya yang di Xenia kondisinya masih asli, belum ada double blower, yang di situ double blower cuman masih ada PR. Nanti teman-teman tinggal nego harganya. Oke, teman-teman cocok yang mana tinggal teman-teman sampaikan aja. Oke, kita akan lihat di bagian tengah. Penampakannya semuanya masih rapi. Oke semua ya. Iya. Trim-trimnya saya akan membuka di bagian belakang. Tarik mana? Saya bukaan dulu. Saya bukaan dulu ya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat penampakannya semuanya masih oke. Masih dalam keadaan baik. Baut-bautnya belum pernah dibuka, masih persisi semua, guys. Tuh, ya kan? Masih persisi semua, guys. Ya, masih cantik. Ya. Dan ini pun masih label Toyota, guys. Label Toyota, guys. Ya, tetap sama ya, teman-teman. Tidak ada beda. Mau dia Avanza, mau dia Xenia, semua sama. Nah, tuh. Ya.
Jadi teman-teman tinggal mau pilih aja mau yang mana, tinggal nanti teman-teman tampilin aja penawarannya berapa. Kita akan cek kondisi di bagian pulang-pulang seperti apa. Nah teman-teman, ini kita sudah membuka daripada ruang mesin Xenia SE Sporty manual 2011 kilometer 48.000. Ya tetap kondisinya beda ya. Ya teman-teman, karena ini kilometernya 48.000. Ya busa radiatornya masih ada. Tulisan Denso-nya masih ada. Besi-besinya semuanya masih bening. Ini masih ada stiker kapasitas oli. Semuanya masih oke. Ya karena memang kilometernya rendah. Baru di angka 48.000. Ya, tetap beda ya, teman-teman. Beda ya, tetap teman-teman. Kilometer 48.000 dengan kilometer 128.000 beda tuh, Mang. Kondisinya tinggal teman-teman pilih mau yang Xenia atau mau yang Avanza. Tuh, asal ada label Daihatsu. Ya, semuanya masih oke, masih dalam keadaan baik. Ya, saya rasa cukup. Untuk urusan mesin, teman-teman tinggal nanti bawa mekanik, ya. Dan teman-teman langsung mau bawa ke Daihatsu, duduk ke Daihatsu ataupun mau bawa ke Toyota silahkan. Oke, mantap. Nah teman-teman, kita sudah selesai mereview mobil Avanza G manual 2011, Xenia XE Sporty 2011. Yang ini kilometer 128.000, yang ini kilometer 48.000. Ya kita sudah selesai semua menginspeksi dan mereview, ya. Yang Avanza kita buka harga dengan angka 119 juta nego. Yang Xenia kita buka harga dengan angka 119 juta nego. Sama-sama 116. Teman-teman tinggal pilih yang mana, mau yang ini atau mau yang ini. Ya, semua kita sudah cek sama-sama. Kita akan inspeksi di mobil lain atau teman-teman ingin cari, tinggal teman-teman jabri aja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum.